وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيله حق جهاده. Okay. Kita masuk sekarang, masih kita membahas tentang tasbih di dalam Al-Qur'anul Karim. Nanti kita akan melihat beberapa tasbih yang dipakai oleh Al-Qur'anul Karim, terutama ada dua ayat yang mau kita kaji lebih mendetail nanti karena berkaitan juga dengan puasa. Al-Qur'an menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu punya ekspektasi enggak ayat ini berkaitan dengan puasa? Ya, enggak sama sekali. Ya, lawang puasa itu tujuannya menahan nafsu, tapi justru ujungnya nanti di Al-Baqarah 187 Allah bicara tentang intimate relationship dengan wife. Dan bahkan Allah menyatakan uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Masya Allah ya. Rafath itu dua maknanya, berbicara tanpa ditahan. You ngomong jorok sekalipun boleh sama istri. Ya, maksudnya jorok untuk membangkitkan, sorry ya, you poso ngomongnya. Tapi ini penting, re, karena nanti buat pelajaran buat kamu, menarik Islam itu ya. Tidak sama kali kita sangka, rafath. Ya. Makna pertama itu bicara jorok yang bisa membangkitkan syahwat, atau apalah. Yang mestinya itu tidak akan keluar dari mulutnya orang yang soleh. Anda haji rafat, gagal ikhramnya. Ya. Puasa Anda bicara rafat, tidak boleh. Tidak boleh. Salah satu larangan puasa adalah mengucapkan rafat. Kalimat-kalimat yang berbau seksual. Tapi di malam hari dengan istri suamimu, dengan istrimu, dihalalkan, kata Allah. Wahilla lakum lailatas siyamur rafath ila nisaikum. Nanti menarik kita pikirkan itu. Yang kedua, rafath itu romantic speaking. Jadi Anda berkata-kata yang romantis kepada istrimu, itu diperkenankan. Padahal yang diomong durung ono sing nikah. Ya. Jadi itu penting buat kita nanti. Kenapa Islam menghubungkan puasa itu dengan intimasi suami istri? Itu menarik, Rek. Nanti Anda hubungkan. Kenapa ya? Perkiraan saya sih, Ustaz, kalau puasa itu urusannya tidak menikah. Ya. Ini tidak, malah justru. Nanti kita akan lihat. Karena ada tasbih yang dipakai oleh Al-Quran. Hunna libasul lakum. Ya. Kira-kira tasbih apa ini? Hunna libasul lakum. Istri-istrimu pakaian kamu. Ada adatnya? Hunna libasul lakum. Tidak ada adatnya ya. Ada wajh syibihnya? Enggak. Dalam hal apa? Tidak disebutin juga dalam Al-Quran. Ya. Dia menjadi garment, menjadi pakaian, juga tidak disebutkan. Nanti kita jadi balir. Ya, masuk yang kemarin. Yang tasbih, yang balir. Yang dibuang adat sama wajh syibihnya. Dan kita akan lihat itu, betapa indahnya. Karena itu Anda nanti bisa berimajinasi. Kenapa istri atau suami disebut sebagai clothes? Sebagai garment? Sebagai pakaianmu? Wah, wis imajinasi, no tutup dindi, terserah kamu. Nah. Ya. Gak apa-apa, karena Allah tidak menjelaskan wajhus sibihnya. Dan itu yang menarik. Ya. Nanti Anda, itulah mestinya hubungan suami dan istri. Itu menarik ya. Oke, kita lihatkan, kita lanjutkan dulu ya. Kita mulai dari situ aja lah. Biar untuk menarik dulu ya. Oke. Kita buka Al-Baqarah 187 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وأنتم عاكفون باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد tilka hududullah fala taqrabuha kadhalika yubayyinullah
ayatihi linnasi la'allahum yattaqun yattaqun. Oke. Kalau Anda urut dari ayat puasa, itu kan pertama kita disuruh bertakwa harapannya. Yang kedua kita disuruh, yang 185-nya kita diharapkan semoga menjadi orang yang bersyukur. Habis itu di ayat 186-nya kita diharapkan menjadi orang yang mursyidin ya. Jadi pertama jadi muttaqin, dua jadi syakirin, ketiga jadi mursyidin ya. Jadi orang empat ini ya, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan menjadi orang bersyukur, tiga mendapatkan orang yang bertakwa. Itulah tujuan puasa. Saya tidak bahas itu bahasan setahun yang lalu ya. Ada tiga harapan ya di dalam puasa. Kita bahas itu. Setelah tiga itu, Rek, tiba-tiba Allah bicara uhilla, dihalalkan lakum buat kalian lailatul shiyam. Lailah berarti apa? Kalau lailah masih ingat waktu kita bicara Isra Mi'raj, lailan sama lailah, oh, satu malam. Seakan-akan Allah bicara, malamnya itu kalau kita puasa Ramadan ada berapa? Satu bulan penuh. Allah menyatakan, setiap malammu itu seakan-akan. Pikirkan itu karena dia precious, karena dia penting, karena dia seakan-akan begitu. Jadi Allah sampai men-single out setiap malamnya di bulan Ramadan. Jadi dihalalkan bagi kalian malam hari puasa itu Ar-Rafath. Yang pertama, Ar-Rafath adalah berbicara sesuatu yang tanpa dikontrol dalam kaitannya dengan sexual arousing ya. Orang mau membangkitkan seksual, berkata-kata atau dirty talk. Kalau orang kita bilang sekarang dirty talk, ucapan yang tidak sewajarnya untuk diucapkan. Kalau Anda berpakaian ihram mengucapkan dirty talk, wah nggak boleh. Ya, apa kata Al-Qur'an? La rafatha wa la fusuqa fil hajj. Ya, nggak boleh ada rafath. Nggak boleh ada perbuatan fasik selama Anda melakukan haji. Nggak boleh. Sama juga puasa. Kata Rasulullah SAW, siapa yang puasa? Wa man lam yarfus, siapa yang masih mengucapkan rafath dan berkata-kata yang tidak senonoh, maka sebenarnya tidak ada pahala dari puasanya. Bayangin, serius itu ya. Serius itu. Jadi, tiba-tiba malamnya halal berbuat rafath sama istri. Yang satu. Karena nanti tidak masuk akal ya. Ya, nanti ya, yang pertama rafath. Yang kedua, rafath itu adalah berbicara romantis. Berbicara ya romantis lah dengan istri. Saya tanya dulu. Ada enggak di kesadaran para santri terutama model kayak Makhrus ini? Bahwa romantis itu bukan khasnya kiai atau orang soleh atau orang yang dekat sama Allah. Romantis itu sanalah ada di Peter Pan, sana, kira-kira begitu. Ada enggak kesadaran kayak begitu? Subconscious. Jadi koyoknya like wong soleh yang pengaruh itu yang romantis-romantis koyoknya enggak bagus lah. Ada enggak kesadaran itu? Ada, tanpa sadar, ya kan? Kamu kalau ngelihat orang soleh romantis itu kayak tidak pada tempatnya Ustaz, kayak gitu ya. Salah, Rek, Ibu, Rek. Gitu maksudnya. Jadi nanti meskipun kamu alumni PAI misalnya, atau kamu itu dari pesantren, terus kamu gak romantis, kenapa gak romantis? Saya mau soleh. Enggak. Romantis is good. Itu maksudnya. Justru itu menjadi salah satu ciri orang soleh. Rasulullah romantis. Itu yang menarik. Ini kan yang menarik. Jangan sampai kalah. Justru salah satu ciri Anda menjadi mukmin yang baik adalah you romantis terhadap pasanganmu. Tapi tidak romantis sama perempuan yang lain. Nah itu yang jelek. Orang sekarang dah sama orang lain romantis sama istrinya ya barbarik ya. Nah ini yang tidak benar. Itu maksudnya. Satu. Kita lihat dulu sekarang. Kenapa sih Korofas? Gini dulu ceritanya. Nanti di belakang itu ada cerita yang lucu. Ya. Umar bahkan menyalahkan. Dulu pernah kita bahas, tapi pasti sampean terlupa. Ya. Oke, kita lanjutin dulu. Lah. Ila nisaikum, kepada istrimu. Hunna libasul lakum, wa antum libasul lahum.
istrimu itu, kata Allah SWT, adalah pakaian buat kalian, libas buat kalian. Oke? Sementara mereka juga merupakan pakaian buat kalian, wahai perempuan. Tidak ada bedanya. Lagi sama perempuan, kalau sudah jadi suami istri, ya seperti baju, kata Al-Quran kan. Sekarang kita lihat dulu, kenapa Allah menyuruh kalimat bahwa, menggunakan kalimat bahwa dihalalkan orang berbuat rofat. Mau bicara kayak apapun dengan pasangan yang memanggitkan seksualnya, atau mau berbicara romantis dengan pasangan, dihalalkan keluar Ramadan. Kenapa? Karena Ramadanlah mestinya menjadi saat Anda memperbaiki urusan rumah tanggamu. Nanti yang pertama. Yang kedua, karena kita lihat dulu yang kedua, karena orang itu romantis dengan pasangannya, biasanya cuma di awal-awal pernikahan. Susah menjaga romantisme itu, Rek. Apalagi kalau Anda bukan orang yang beriman. Karena godaan di luar itu sangat banyak. Yang di luar itu kelihatan lebih romantis daripada yang di rumah. Kelihatan lebih menggoda daripada yang di rumah. Dan saya tanya dulu, tadi urusan puasa itu juga urusan kesadaran kita sebagai apa kemarin? Sebagai ummah, ya dah. Kalau kita mau membenahi ummah, startnya dari mana? Dari rumah tangga. Rata-rata kerusakan rumah tangga itu start karena apa? Tidak ada romantisme lagi dalam rumah. Ayah dan ibu, suami dan istri, garing hubungannya. Orang itu pertama, Rek, sebelum memiliki anak, romantis dia. Segalanya, istri memberikan full service kepada suami, suami full service kepada istri, dunia seperti milik mereka berdua, yang lain numpang semuanya, misalnya, ya. Kesannya seperti itu awal-awal, ya. Tapi nanti berjalan setahun, dua tahun, mulai punya anak, ada problem, segala macam, bisa-bisa rumah tangga itu hambar. Itu maksudnya. Dan bahkan yang tersisa cuman permusuhan satu sama lain, saling menyalahkan. Kenapa orang cerai? Karena begitu. Dia hambar, sudah tidak merasakan ngapain saya terus berhubungan kayak begini ini. Gak ada tesnya. Gak ada tesnya. Dan dia hambar, apalagi yang mempercepat kehambaran adalah apa ya? Dosa. Orang selingkuh, orang melihat yang lain lagi, yuk enggak kehilangan taste sudah. Kayak kamu pernah makan di luar rumah. Dan makanan Padang di luar rumah itu lebih enak daripada makanan istrimu. Tasteless kemudian rasanya itu. Enggak ada kepinginnya lagi. Itu yang bahayanya, itu bahayanya. Rumah tangga kemudian menjadi sesuatu yang hambar, oke? Kalau dia menjadi sesuatu yang hambar, itu rusak semuanya nanti. Kalau kamu mau bicara tentang ummah, itu kerusakan awal itu karena rumah tangga. Karena itu unit paling terkecil dari society. Kalau small unit of society itu hancur, hancur nanti semuanya. Itu tidak akan melihat ada. Kalau anak itu, Rek, lahir dari rumah tangga yang tidak harmonis dan romantis, anak juga akan melihat hal yang sama. Dan terus itu sampai kebesar. Jadi menarik, poso itu dimensinya sangat luas. Kalau kamu pikirkan. Nah, oke. Sekarang, kapan perasaan cinta antara suami dan istri itu mekar kembali, paling kuat? Puasa, Rek. Kapan? Jika kamu benar-benar memaknai puasa itu. Ini sekarang kamu pikirin, suami sama istri yang bekerja dulu misalnya berkumpulnya lama banyak dengan istri. Tapi begitu dia bekerja, apalagi sudah punya anak, mulai berkurang interval berkumpulnya dia dengan istrinya, ya dah? Karena istri sibuk dengan anaknya, suami sibuk dengan pekerjaannya, ketemu juga jarang. Dan kalau Anda jarang bertemu, bagaimana Anda bisa intim? Bagaimana Anda bisa romantis? Susah. Ramadan mengkat itu semuanya. Minimal Anda akan bertemu dengan istri dua kali, yaitu buka puasa dan sahur. Dan di saat itu Anda memberikan sesuatu yang menyenangkan buat sama-sama pasangannya. Istri bangun malam, masakin untuk suaminya.
Dan dia istri suami terus melihat. Berapa lama saya menyanyiakan istri saya? Saya tidak menghargai kebaikan dia. Itu pelan-pelan, Rek. Tumbuh tanpa disadari. Dia melihat istrinya bangun pada saat yang masih sangat pagi. Nyediain teh, kopi, bukain dia. Itu berubah nanti pikiran sang suami itu. Keren sekali Allah bikin cara itu ya untuk membenahi urusan rumah tangga itu. Dan itu susah. Anda dapatkan di luar Ramadan. Kalau itu kamu pernah diperhatikan ya. Ini kok menarik kalau anak PAI bikin penelitian. Mungkin menarik. Apakah ada perubahan hubungan antara suami dan istri selama Ramadan dan di luar Ramadan? Kamu kalau bisa bujuk ini to test, menarik itu. Kalau berapa banyak terjadi perkelahian dan segala macamnya, itu keren itu, relationship. Saya yakin pasti menarik. Pasti menarik. Karena ini secara implisit Allah mau bilang, pasti gairahmu di dalam Ramadan akan meningkat. Karena itu Allah menyatakan, okay, I know your feeling, uhilla lakum laita siyam. Itu menarik ya. Satu, apalagi Anda sudah menekan nafsu di siang hari. Di luar Ramadan, you puas-puaskan nafsumu. Misalnya, you tidak ghadul basar di luar Ramadan. You melihat semuanya yang jauh lebih cantik dari istrimu. Sehingga begitu pulang kamu lihat istrimu, tasteless. Duh, tidak boleh, dong, yang jauh boleh. Gitu kamu. Okay. Banyak hal yang kemudian mematikan rumah tanggamu. Begitu kamu di Ramadan, you ghadul basar sekuat mungkin. Kamu tetap punya nafsu, tapi kamu tahan itu. Dan begitu malam hari itu, satu-satunya perempuan yang ada di sisimu adalah istrimu. Nanti. Dan dia the most beautiful lady on earth. Ya. Dan ada lagi, karena kamu menahan. Nafsumu sekarang menjadi murni, menjadi baik, dan segala macamnya. Dan Allah tahu itu. Itu cara Allah untuk merejuvenate, untuk merenew ya, relationship antara suami dan istri. Tak apa-apalah, bagi kalian mungkin masih teori ya, nanti kamu akan tahu. Beda, orang itu kalau rumah tangga makin lama, itu beda. Itu maksudnya. Hambar lagi. Nah, simak sekarang ya. Berarti sekarang pelan-pelan antara suami dan istri, masa bertemunya makin sering. Dan itu penting. Karena itu, salah satu kebahagiaan adalah kalau Anda memiliki suami yang atau pasangan yang bertemu terus tiap hari. Ada banyak pasangan yang tidak bisa bertemu tiap hari. Kasihan, Rek. Mereka itu makin susah menjaga kerukunan rumah tangganya. Apalagi romantik. Susah. Yang punya, kan kita, Anda tidak tahu nanti siapa suamimu dan siapa pasanganmu. Ada yang istrinya, suaminya itu kerjanya menjadi pelayar. 3 bulan sekali baru ketemu. Susah itu, bayangin. Terus ya opo kan menjaga romantisme itu. Salah satu caranya Allah adalah puasa. Ada juga yang sudah puasa, tetap aja, tetap gak ketemu. Bayangin. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Ya, oke. Jadi satu, karena waktu bertemu makin padat, makin banyak. Yang kedua, karena Anda menunjukkan bukti kecintaan Anda kepada pasangan Anda di Ramadan sangat intens. Tidak biasa bikin kolak. Oh, berbeda semuanya itu sudah. Dan laki-laki itu melihat itu semuanya, Rek. Suami itu melihat. Ya Allah, iya ya. Ini dan semuanya. Oke. Sekarang kemudian muncul perasaan itu. Allah tahu bahwa kemudian kalau kamu punya hajat kepada istrimu, punya keinginan, halal kata Allah. Bahkan kalau bisa, bahkan di setiap malamnya kata Allah, aku halalkan. You mau bikin rafath, mau berkata-kata jorok dengan pasanganmu sehingga dia bangkit seksualitasnya, go. Mau romantis dengan pasanganmu, seromantis mungkin, go. Seakan-akan secara implisit Allah bikin, jadikan setiap malammu di bulan Ramadan antara suami dan istrimu yang paling spesial dalam hidupmu. Karena itu cara untuk membuat romantis lagi dalam rumah tangga. Kalau romantis, istrimu akan didik anak-anak dengan senyum, dengan baik, dan segala macamnya. Anak-anak itu udah diapi, Rek, ke belakang. Sama kayak begitu, dan seterusnya. Ya.
Okay, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailata siyam arrafatu ila nisaikum. Sekarang masuk kalimatnya. Hunna libasul lakum, kata Al-Qur'an. Istri-istrimu itu adalah pakaian atau garment buat kalian. Yang pertama, sekarang apa yang Anda bisa pikirkan? Sekarang kita pikir wajah si Beh, ya. Apa kira-kira fungsi dari pakaian? Yang bisa kita tangkap satu. Untuk apa pakaian itu? Yang pertama, untuk menutup aurat, nutup aib. Ya, satu. Jadi fungsi pakaian adalah menutup aib. Nanti kita lihat hubungannya. Yang kedua, untuk apa lagi? Selain nutup aib. Maksud, kalau nutup aib lah, goni cukup, rek, kalau cuma nutup aib. Mantap. Karung goni juga cukup. Jadi apa fungsi pakaian selain untuk menutup aurat? Memperindah, beautifying, good. Terus apa lagi? Untuk selain menutup aurat, beautifying, melindungi, untuk proteksi dari panas, dari macam-macam. Oke, okay. Apa lagi? Wes tiga dulu, kita lihat dulu tiga. Maka suami dan istri juga harus fungsi kayak begini. Itu menariknya. Karena Allah bikin tasbih dengan tasbih balil. Satu, kamu kalau menjadi istri harus bisa menutupi kelemahan suamimu. Saya tanya, mudah apa enggak? Susah. Apa mana lah wawus mulai melu arisan? Nanti ingatin itu. Quran itu menarik, enggak banyak bikin kalimat. Cuma renungin ketika Allah menyatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sama juga, nanti kamu boleh komplain. Wah, bujuku pak, di rumah itu, suami saya begini, begini, begini. Katanya, kamu menjadi penutup aurat bagi suamimu. Kenapa kamu buka aurat suamimu? Kenapa kamu buka kesalahan suamimu? Dan segala macamnya. Perhatikan itu, Al-Quran menggunakan. Dengan satu kata, tapi keren kalimatnya itu. Kalau kamu renungkan, Masya Allah, tasbih itu ya. Itu indahnya Al-Quran Karim. Dan yang kamu tuntut adalah imajinasi, sekali lagi. Imajinasimu satu. Maka, atau gini, kalau kamu, suamimu sudah pergi, kamu entah dia keluar negeri atau apapun, jangan telpon ibumu. Ma, suami saya itu loh, ma, gini, itu juga tidak boleh. Kenapa? Berarti kamu tidak berfungsi sebagai penutup aurat. Penutup aurat. Sama, itu penting untuk kita pikirkan ya. Atau kalau ada orang berbicara buruk tentang suamimu, kamu mestinya apa? You defend. Enggak, suami saya enggak begitu. Tunggu ngono ra. Iya tambah, iya paling yo, pancen wong lanang kabeh ngono. Termasuk juga suami. You juga harus mendefend istrimu kalau ada orang yang jelekin dia dan segala macamnya. Karena kenapa? Karena kamu adalah pakaian buat istrimu. Satu. Yang kedua, proteksi. Untuk apa? Saling memprotek satu sama lain. Harus protect, harus mendefend, apalagi tadi membeautify. Istri harus memperindah suami. Dan suami harus memperindah istri. Yang banyak apa terjadi di masyarakat? Kalau awal menikah kamu begitu. Pakaian dicocok-cocokin, ya toh, makin kelihatan indah. Tapi bertahan sampai berapa lama gitu itu. Itu yang menarik harus kita pikirkan. Sampai ada suami yang malu kalau membawa istrinya kondangan. Dan itu hak, rek. Hak, karena malu. Terus gimana dia mikir Hunna libasul lakum itu? Karena malu. Karena dia dari desa, pakaiannya tidak modis lah, ketinggalan lah. Malu-maluin cara dia ngangkat piring lah, cara ngangkat sendok lah. It's true. Saya ngomong gini, ini bener gini. It happened. Dan itu yang harus kamu pikirkan. Masya Allah ya. Dan Quran itu benar ketika bicara tentang Hunna libasul lakum. Dan kamu suruh berimajinasi sendiri. Selain itu, apalagi yang bisa kamu imajinasikan dari pakaian itu? Apalagi? Dia yang paling dekat dengan dirimu. Ada yang lebih dekat dari dirimu. Selain pakaian, gak ada. Ada lagu bule yang sangat romantis ya. Judulnya Jealous. Ada dia, saya jealous dengan pakaiannya. Karena terlalu dekat denganmu, sementara aku jauh. Kata dia, wah siap. Orang bule, puitis, kata dia.
Saya jealous dengan pakaian yang bisa menyentuh skinmu, kulitmu. Tapi aku gak bisa menyentuhnya. Oh, asyik. Ya, untuk nunjukin bahwa gak ada orang yang lebih dekat dari pasangannya. Kamu harus menjadi orang yang paling dekat. Saya tanya, ada istri yang merasa jauh dengan suaminya? Banyak, Rek. Suami nutup. Wah, HP-nya gak boleh melihat. Orangnya gak boleh melihat. Aku bojo nih, Mbak, tapi aku gak boleh urusan. Lah, ya apa tuh, sampean? Banyak gak kamu dengar di masyarakat kayak begitu? Itu? Sah, ambrek, Rek. Kenapa? Karena suami tidak memperlakukan istrinya sebagai garment, sebagai clothes. Mestinya yang paling tahu persis tentang istrimu dan suamimu adalah pasangannya. Tidak ada yang lebih kenal dengan saya kecuali istri saya. Langgung nonton mesti ini. Tapi kamu ini gimana toh? Kamu kan istrinya. Iya, tapi saya tidak tahu kalau urusan. Sound familiar di masyarakat. Banyak lah kayak begitu di masyarakat itu. Apalagi kalau suaminya karirnya makin meningkat, karirnya makin meningkat. Istrinya tidak ada punya karir dia, makin dia. Saya tidak tahu bapak kalau, wah, ini apa tuh? Dan itu tidak benar, siapa yang tidak benar terutama? Suami. Karena mestinya dia yang harus sunna libasullahu, mu'antu libasullahu. Dia yang paling tahu. Allah, Masya Allah, keren sekali Al-Quran menggunakan tashbih itu. Karena Anda yang harus paling tahu detail. Paling tahu. Sampai urusan apapun, tahu. Ya. Sampai mestinya kamu harus tahu kapan dia marah, kapan dia sedih. Ada suami yang enggak tahu sampai kayak gitu. Seperti Rasulullah dan Aisyah itu lah. Kata Rasulullah SAW, aku tahu Aisyah kapan kamu marah dan kapan kamu sedang enggak marah padaku. Kapan ya Rasulullah? Kalau kamu marah, kamu bersumpah atas nama Ibrahim AS. Tapi kalau kamu lagi senang sayaku, kamu bersumpah atas nama aku. Wallahi wa rabbu Ibrahim. Gitu Aisyah kalau marah. Tapi kalau ini, wallahi wa rabbu Muhammad. Karena kata Aisyah, kalau aku marah, aku memang mampu untuk tidak mengucapkan namamu. Tapi aku tidak mampu untuk berpisah denganmu. Ya, insyaAllah. Ya. Tua Aisyah. Ngonek maksudnya. Romantis. Rasulullah itu romantis orangnya. Dan menarik kalau Anda pikirkan. Itu yang tidak ada orang yang paling dekat. Ya, paling dekat. Nothing is closer than your clothes. Dan itu mestinya, karena itu Allah menggunakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Terus, Anda mau berimajinasi apapun lah sekarang tentang pakaian itu. Apalagi ya fungsi pakaiannya, apalagi lah dia lah, dan segala macamnya. Ya, itu juga, itu yang harus cara kita memahami tashbih, ya. Ayat selanjutnya menarik. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Ceritanya dulu itu orang itu kalau puasa tidak boleh makan malam kalau sudah tidur. Tidak boleh makan dan tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Jadi kalau sudah berbuka puasa, awal-awal aturan syariahnya orang berpuasa. Kalau dia sudah berbuka puasa, dia tidak boleh makan kalau sudah tidur. Meskipun masih malam hari, tidak boleh. Jadi selama dia belum tidur, boleh makan. Boleh berhubungan dengan istrinya. Tapi kalau sudah tidur, tidak bisa. Nunggu nanti sahur, sudah stop, tidak boleh. Habis bangun, tidur, baru boleh makan sahur dan segala macamnya. Atau sudah selesai. Ya. Oke. Ada kisah menarik. Umar bin Khattab malam itu, setelah buka puasa, dia pergi ke Rasulullah SAW. Pulang dari rumahnya Rasulullah SAW, istrinya sudah tidur. Dan Umar habis makan kambing gulai. Kira-kira begitulah. Ya gak tahu lah. Ya Allah alam. Umar mendapati istrinya sudah tidur. Dan Umar sedang rofat. Berbuat romantik dengan istrinya. Kata istrinya, saya sudah tidur mas. Gak boleh tidur. Gak tidur kamu. Kata Umar. Umar sebenarnya tahu kalau istrinya sudah tidur. Dan kalau tidur tidak boleh. Tapi Umar berupaya mengalahkan kesadarannya. Karena ya nafsu speak louder. Ya. Karena dia, wah kamu paling cuma tidur, pura-pura tidur, karena enggak mau. Enggak, terjadilah hubungan. Paginya Umar merasa malu. Stupid. Dia datang Rasulullah saya salah. Ya, turun ayat ini, Rek. Turun ayat ini. Yang Allah menyatakan,
Allah tahu kamu berkhianat dengan dirimu. Maksudnya, Umar menyatakan, saya sebenarnya tahu, yang makna yang pertama, saya sebenarnya tahu kalau apa? Kalau istri saya sudah tidur, tapi saya labrak juga. Ya. Yang kedua, maknanya juga menyatakan, Umar tahu sebenarnya kalau orang sudah tidur itu, sebenarnya tidak boleh melakukan hubungan. Dan kesadarannya itu dikalahkan dengan, enggak, tapi kayaknya tadi belum tidur deh. Jadi saya cuma pura-pura tidur ya. Jadi seperti orang berkhianat dengan kata hatinya sendiri. Ya. Tapi gara-gara kejadian ini, enggak apa-apa kemudian. Allah bolehkan itu. Ya. Fataba alaikum wa'afa ankum. Habis itu, fal'ana bashiruhunna. Ya. Wabtahu ma katabullahu lakum. Mana yang terakhir? Saya lupa. Dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Ibnu Asyur, kata libas itu maknanya dua. Satu memang dimaknai seperti yang kita diskusikan tadi, ya, proteksi, alat untuk membeautifikasi, untuk menutup aurat dan segala macamnya. Tapi ada fungsi yang lain. Jadi libas itu juga dimaknai sebagai, mohon maaf, hubungan seksual suami istri. Kamu itu seperti pakaian satu sama lain yang saling nutup, lengket dan segala macamnya. Jadi seperti itulah suami dan istri, ya kira-kira begitulah. Ya. Jadi maksudnya kita ini diminta untuk seromantis mungkin lah, secara mudahnya oleh Al-Qur'anul Karim, karena seakan-akan gambaran intimasi itu digambarkan seperti pakaian, seperti pakaian yang begitu dekat, ya dan segala macamnya. Masya Allah ya. Andai rumah tangga orang-orang mukmin itu kayak begitu, mesti baik, Rek. Mesti baik. Kamu kalau ngelihat rata-rata orang itu baik, ya, biasanya karena berasal dari rumah tangga yang baik. Ya. Itu yang harus kita pikirkan, ya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu ila akhirih. Ya, kita tidak menjelaskan terlalu detail. Ila sampai akhirih. Dulu yang di belakang itu ditafsiri dulu lucu para sahabat itu ya. Kayaknya saya juga sudah pernah menjelaskan, kita tidak menjelaskan lebih jauh ya. Hanya kita tidak boleh apa kata Al-Qur'an, summa atimusiyama ilal lain wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Yang tidak boleh berbuat romantis, yang tidak boleh berbuat rofas, yang tidak boleh berhubungan seperti libas dengan istri. Kapan? Kalau kita itikaf. Kamu mikir terus, Ustaz, itikaf kan di masjid, masa mau berhubungan di masjid? Ceritanya begini, orang dulu itu kalau itikaf, kadang-kadang tidak ada makanan di masjid. Terus, waduh ini gimana sahurnya, tidak ada. Terus ada yang bilang, oke, saya tak pulang dulu lah ngambil makanan. Boleh, itikaf kalau kita itikaf, pulang dengan tujuan mengambil makanan, karena untuk dapat makanan tapi harus langsung balik lagi. Ya, terus makanan sih lah, entek no film bisa, enggak boleh. Jadi harus makanan, terus harus kembali lagi ke masjid, karena dia itikaf di sana. Lah, ada case misalnya, pulang dia ke rumah, ketemu sama istrinya. Istrinya kok kelihatan cantik, terus kepingin, wala tubashiruhunna, wa antum akifuna fil masajid. Maksudnya ini. Bukan berarti saya suami dan istri sama-sama itikaf Ustaz, sehingga tidak boleh meonda. Lah mau sampai masjid kamu ya diamuk takmir masjid kamu ya. Tak gitu maksudnya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Itu contoh yang pertama dari tasbih. Ya, tasbih baligh yang kemarin kita diskusikan. Oke, sama juga dengan Al-Qur'an ketika menyatakan nisa'ukum baligh lagi ya. Tasbih baligh lagi nisa'ukum harful lakum. Nanti buahnya. Dan silakan gunakan imajinasimu untuk memahami itu. Sampai kamu sampai kamu merasa, ya Allah, indahnya Quran itu ya. Ngono. Harus sampai ke sana. Kamu harus sampai imajinasimu membuat kamu memvisualisasikan. Nisa'ukum harful lakum. Ya apa terus kamu mau mengimajinasi kayak gitu itu. Kalau mubalir biasanya, ya seperti sawah itulah, terserah lah. Mau nyangkul dari kanan, mau nyangkul dari kiri, itu biasanya asosiasinya. Kira-kira itu menurut kamu sekarang. Sekarang kamu jangan percaya mubalig, karena kamu juga punya imajinasi sendiri. Ya dah. Sekarang kira-kira apa imajinasi yang benar itu kalau
apa namanya harsul lakum. Bagi imajinasimu apa yang bisa ditampilkan? Istri-istrimu adalah harsul lakum. Nisa'ukum harsul lakum. Fa'tu harsakum. Ya. Annasyiktum. Kata Al-Quranul Karim. Di 223. 223 ya. Di 223. Masih Al-Baqarah. Ya. Fa'tu harsakum annasyiktum. Tempat untuk cocok tanah. Salah satu imajinasi yang menarik adalah begini. Harus itu tempat orang menanam benih. Kamu kalau menanam sesuatu apapun dari benih, sekarang kita lihat dululah yang agar masuk di otak dulu. Ada yang tahu nener? Nener bandeng. Kalau kamu punya kolam atau apalah, ikan yang kecil namanya nener. Ya. Apakah bagaimana kamu membawa nenernya itu? Gentle, soft, caring, loving, dan segala macamnya. Dan kamu pelan-pelan, dan segala macamnya. Airnya tidak deras, dipelan-pelankan. Tidak, nener langsung. Langsung, boleh. Ya, teman, di semuanya tidak jadi bandengnya. Oke, okay. Jadi sama juga kalau kamu lihat orang menanam benih, ya, ide dasarnya itu, Ustaz, tidak ya, menanam benih macam-macam, Ustaz. Tapi ide dasar, kamu ya tentu beda-beda tiap tanaman, ya. Tapi ide dasar dari orang menanam benih, dari agrobisnis apapun, dia mesti gentle. Karena masih ngerawat awal itu, pelan, ya tak? Caring dia, loving dia, dikasih proteksi, dikasih apapun, kan gitu tak? Nisa hukum harful laku. Ya. Saya juga tidak tahu idenya dari mana itu, kenapa imajinasinya kok nyangkul kanan, nyangkul kiri, nyangkul depan, nyangkul belakang. Itu wajh syibhi yang liar dari para mubaligh ya. Tapi sebenarnya silakan kamu kembangin apa yang dimaksudkan itu ya. Tapi sebenarnya salah satu maknanya itu. Jadi maunya salah satu maunya gambaran yang ada adalah istrimu itu tempat kamu nanam benih yang caring, yang loving, yang gentle dengan pasanganmu. Itu maksudnya, yang soft dengan pasanganmu. Wow. Kan keren enggak jadi itu? Kamu tidak akan ngawur ya dengan kalau dia kamu tempat dia kamu nanam benih. Karena ini tempat masa depanmu, kamu akan jaga dia, kamu rawat dia, pupuknya aku pastikan, mataharinya pasti didapatkan dan segala macamnya ya toh. Kalau kamu menghargai istrimu sebagai tempat nanam benih, ya. Sekali lagi Ustaz, saya enggak mau, Ustaz, masa kok gambaran saya seperti nanti. Ya. Jadi kamu ingat iki tasbih, bukan kenyataan, harus gitu. Jadi jangan juga kemudian kamu untuk soalnya seperti tanah belajar ini tasbih balik. Jadi poinnya itu di apa? Cuma kalau kamu mau tanah, tanah itu mesti di semuanya dilakukan yang paling terbaik agar tanah itu paling subur, ya toh? Pupuknya dipastikan, cahaya materinya dipastikan, airnya dipastikan, semuanya dipastikan. Jadi duduk hanya urusan nyangkul kanan, nyangkul kiri, nyangkul belakang, nyangkul depan. Saya juga tidak tahu dari mana bisa begitu itu. Ya, maksudnya itu deh. Yang pertama itu pastikan karena dia tentang benihmu. Pastikan dia dapat kehangatan, pastikan dia dapat matahari, pastikan dia dapat segala macamnya. Habis itu perlakukan dia dengan apa? Gentle, soft, caring. Itu maunya Al-Qur'an. Karena itu menggunakan nisa'ukum harful lakum. Nisa'ukum harful lakum. Maunya ke sana. Dan seterusnya, pokok prinsipnya, kalau kamu ketemu tasbih yang tidak ada wajh syibhnya, gunakan imajinasimu. Tapi jangan terlalu liar. Pasti